saudari APH, saudara A. saudara APH itu berkasnya sudah kami kirimkan ke kejaksaan, ya. Jadi kemarin ada sedikit lah, ada masih P18, ada P19-nya satu buah. Rencana Senin nanti sudah kami kembalikan beserta jawabannya kepada kejaksaan. Ada satu poin kecil yang penting menurut jaksa, itu harus kami lengkapi. Untuk APH sendiri mengajukan rehabilitasi nggak, Pak? Mengajukan. Itu ya. Per kapan, Pak? Itu sudah. Aduh, saya kalau kamu tanya tanggal pastinya lagi, karena itu sudah saya sebutkan sebelumnya. Dia sudah mengajukan asesmen, sudah direhabilitasi juga. Hasilnya pun keluar, berkasnya sudah di JPU. Ya. Pak, terus rencana JJ bakal dibawa ke Lido Rehab ini kapan, Pak, rencananya? Sudah dibawa tadi malam. Allah. Kayaknya penjelasan saya tadi sudah runut. Betul, Pak. Kurang aku apa kayaknya, Pak. Malam JJ sendiri gimana tuh? Enggak ada kaitannya dengan penyidikan saya, Mas. Ya, penyidikan saya fokus pada yang saya sudah jelaskan ke rekan-rekan media, ya. Saya rasa cukup ya. Sudah clear semuanya ya. Thank you. Siapa semuanya. Sama-sama. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu enggak ketinggalan video terbaru dari Grit.